Cara membuat bolu spekuk. Bahan yang dibutuhkan: 4 butir telur, 1,5 ons gula merah yang disisir, 1,5 ons terigu, vanili, kacang yang ditumbuk kasar atau diiris tipis, bumbu spekuk dan ovalet atau SP. Kita tambahkan 1,5 ons mentega cair dan kita siapkan cetakan yang dialasi dengan cup roti. Setelah itu kita pecah 4 butir telur. Terus kita masukkan gula merah. Kita tambahkan 1 sendok teh SP atau palet. Kita masukkan vanili. Setelah itu kita mixer sampai mengembang. Setelah mengembang, kita masukkan tepung terigu dan kita masukkan bumbu spekuk. Kita mixer dengan kecepatan rendah. Setelah benar-benar tercampur, setelah menjadi adonan seperti ini, kita masukkan mentega cair. Kita aduk atau kita mixer lagi dengan tekanan rendah. Setelah itu adonan kita tuangkan di atas cetakan sebanyak 3/4 bagian. Setelah adonan kita tuangkan ke dalam cetakan, di atasnya kita taburi dengan kacang. Selanjutnya kita panggang ke dalam oven sampai matang dan siap kita sajikan.